warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lor, ya, menjelang siang. Jadi kesempatan pagi ini saya itu akan review ayam saya yang mau bertelur ya. Jadi sahabat-sahabatku semuanya silakan simak video ini sampai habis ya, sampai tuntas. Nih, ayam saya ini sudah mau jadi tempat untuk bertelur lor ya. Mau bertelur karena ini ayam ini sudah dari tadi mencarinya ya. Tapi itu harus dijaga loh ya, harus dijaga dengan sampai bertelur sama yang sudah ada ayamnya loh ya. Nantinya biar tidak keseringan. Ya, biar tidak keseringan mengganggu yang lain loh. Jadi harus dijaga, ya, harus dijaga. Karena di sini kalau masih ada ayamnya dia itu nggak akan masuk ya. Di sana pun sama karena di sana itu masih ada juga yang sudah ngeram. Di atas tuh ada tuh di depan ayamnya tuh sudah ada yang ngeram di sana ya. Dan di sini pun ada yang ngeram, tapi yang di sini masih belum ngeram ya. Di sini masih belum ngeram. Jadi ini harus dijaga biar tidak terlalu mengganggu ya. Nanti ini harus disiapkan dulu untuk tempat bertelurnya. Dan di sini saya sudah disiapkan di sini loh ya. Sudah disiapkan di sini. Nih, saya sudah siapkan, saya ambil telur untuk pancingan ya. Untuk pancingan biar masuk ke sini ya. Biar masuk ke sini. Sudah ada pancingan di sini, tapi dia itu tidak mau ke sini rasanya ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke tempat ini. Karena di sini sih itu sudah ada pancingan telur di sini. Oke. Dan seterusnya di sini bosk ya, di sini juga ada tempat yang di bawah tuh, itu tempat bertelurnya itu masih belum ada telurnya di sana ya, masih belum ada telurnya. Dan di atas ini cuma ada yang sudah ngeram loh ya. Tuh. Jadi saya itu akan tunggu dulu di mau masuk di mana biar tidak terus nantinya loh ya. Loh. Tadi saya setelah cek di perutnya dia itu sudah ada telur ya. Sudah ada telur. Hari ini akan bertelur. Semalam dia itu cari-cari telur semalam tapi dia itu tidak masuk-masuk loh ya. Tidak masuk-masuk ya. Nih. Nih. Dia tetap mencari nih. Harus dijaga ayamnya kalau ayam diumbar liar seperti ini. Karena ayam saya itu diumbar liar semuanya, diumbar liar kalau ayam-ayam saya di sini, kalau yang lain nih, ini yang saya masukkan dalam sini, jadi itu yang sudah baru menetas anaknya ya. Saya langsung dipisahkan sama anaknya. Itu anaknya ya. Ini si duduk di sana lur ya. Masih santai deh, masih santai. Masih belum jadi tempat nih. Ayamnya. Ini ayam ini sudah menetas juga. Kemarin sih ya diambil telurnya diramkan sama betina yang lain. Ini anaknya sudah menetas ini. Menetas. Tapi tidak diramkan ke ayam ini. Ke betinanya. Tuh. Nah, turun. Itu sudah turun. Sudah turun, tapi enggak boleh ke arah sini lah. Tapi tidak boleh ke arah sini karena di sini dia itu punya indukan sendiri di sini ya. Di sini punya indukan sendiri. Ini bukan telur pancingan, ini telur asli ya. Dua butir di sini telur asli, telur yang warna kuning tuh. Jadi jangan dimasukkan ke sini, biar masuk ke sana ya. Tuh. Nah. Ini mau masuk ke sini terus nih, mau masuk ke sini. Di sini tak bagi lah. Bagi lah nih. Mau ganggu nih terus nih. Ganggu. Oh.
Mau ganggu ini, ganggu pula ini. Ini anak ini sudah lumayan besar loh ya, sudah usia hampir 1 bulan ya anaknya ini, hampir 1 bulan anaknya. Sekitar 2 mingguan anaknya loh ya. Yang sudah menetas ini anaknya sudah 2 mingguan ya, 2 mingguan. Anaknya ini ya, saya tuh akan review lur ya, akan review bentar lagi lur ya. Oke lur, ini sih mau tutup dulu biar tidak bertelur ke sini ya. Biar tidak bertelur ke sini sih memang mau tutup dulu ya. Ini anaknya berada di sini lur ya. Berada di sini anaknya. Ini anak yang tadi yang mau bertelur lagi tuh, anaknya yang di sini. Nah, ini lur ya. Ini anaknya nih. Anaknya beberapa ekor nih. Nih anaknya. Ini berada 11 ekor lur ya. Ini 11 ekor anaknya nih. Sudah besar kan? Ini pada lahir tanggal berapa? Ini tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan 7. Karena sekarang tuh tanggal 31, tanggal 1 sekarang ya. Nah, jadi ini tidak sampai 1 bulan ya, 1 bulan kurang 6 hari loh ya, 1 bulan. Jadi sekarang betinanya sudah mau bertelur lagi. Itu ibunya sudah cari-cari terus tuh, cari-cari tempat untuk bertelur tuh. Jadi harus dijaga ya. Tuh, harus dijaga loh.